Okey, baiklah, kita bincangkan set daripada Kolej Matrikulasi Kelantan. Yang pertama, dia dah bagi turutan 3 nombor tapi dia tak janji X tambah 1 tu adalah sebutan yang pertama. Dia cuma susun berturutan. Okey, daripada maklum 3 sebutan yang dia bagi ni, dia dah bagi juga nilai R. Jadi kita ambil yang itu. Kita ada 2x tolak 7, kita perkan dengan sebutan sebelumnya x tambah 1. Ini merupakan nilai common ratio. Okey, 2 darab dengan 2x tolak 7 bersamaan dengan 1 darab x tambah 1. Mereka kembangkan yang ini dapat 4x tolak dengan 14 sama dengan x tambah dengan 1. Okey. Jadi bila kita bawa ke sana, dia akan dapat 3x bersamaan dengan 15. Maka x bersamaan dengan 15 bahagi 3 iaitu 5. Okey. Kita baru dapat jawapan yang depan. Okey. So jadi kalau nak dapat sebutan yang seterusnya tu 2x tolak dengan 7. Okey, yang ini sebutan yang seterusnya kita akan dapat 2 darab 5 10. Okey. 10 tolak 7 dari sebutan seterusnya adalah 3. Okey. Iaitu soalan 1A section A. Okey, selesai A. Okey, kemudian dia kata dia suruh Madam cari sebutan yang pertama. Okey, sebutan yang pertama. Di mana yang kita kira tadi T12 adalah X tambah 1. Yang kita kira tadi adalah sebenarnya T yang ke-12. Okey, so bila Meda ganti X tadi dengan 5, Meda dapat sini 6. Selain daripada itu, untuk kita dapatkan nilai sebutan pertama, kita kena guna rumus Tn sama dengan Ar kuasa N tolak 1. Kan? Jadi 6 sama dengan A, R kita tadi adalah 1/2, okay, kuasa dengan 11 sebab 12 tolak 1. Jadi dari situ Madam dah boleh buat 6 bahagi 1/2 kuasa 11 bersamaan dengan A. Ha, kita boleh tekan kalkulator, pecahan, kemudian kita ada 6. Kat bawah tu kita ada 1/2. Okey. Dan yang ini kuasa 11. Jadi jawapan yang kita dapat ialah sebutan pertama ialah 1, 2, 2, 8, 8. Okey. Selesai soalan 1B. Kita teruskan soalan yang pertama C. Dia nak, kita ada A adalah 1, 2, 2, 8, 8. R kita ada 1/2 dan nilai N adalah 4. Jadi kita salin dulu rumus ataupun kita rujuk rumus A 1 tolak R kuasa N. Rumus ni jangan reka, tengok di depan. Ada senarai rumus nanti bila exam, tengok kat depan. Okey, sekarang Madam nak ganti nilai N itu dengan 4. Nilai A dah tahu dah. 1, 2, 2, 8, 8 nilai A. 1 tolak R kita setengah kuasa 4 per dengan 1 tolak setengah. Okey, kita tak perlu nak risau. Okey, sebab kita boleh terus tekan kalkulator. Contohnya, pelajar ada 1, 2, 2, 8, 8. Kurungan, dia ada 1 tolak setengah. Okey, setengah. Ha, cantik je. Ha. Kuasa dengan 4. Kemudian kita tutup semua sekali. Kita perkan dengan 1 tolak setengah. Okey, so kita akan dapat jawapannya ialah, okey, jawapan untuk yang ini ialah 2, 3, 0, 4, 0. Okey, selesai soalan nombor 1.